Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan skim bantuan kebajikan JKM iaitu bantuan kanak-kanak BKK. Okey, jadi kadar minimum untuk bantuan BKK adalah sebanyak RM100 sebulan dan maksimum sebanyak RM450 seisi rumah melebihi 4 orang kanak-kanak sebulan. Okey, jadi seperti yang kita tahu, PM kita telah mengumumkan akan menaikkan RM1000. Okey, jadi tak pasti sama ada jadi ataupun tidak. Jadi buat masa sekarang ni, inilah kadar yang ditetapkan oleh JKM. Okey, jadi kalau dapat RM1000 tu ada rezekilah nanti, tapi PM baru usulkan. Okey, jadi tujuan BKK adalah membantu keluarga penjaga kepada kanak-kanak atau membantu anak kanak-kanak yang tiada kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkatnya. Yang kedua, tujuannya adalah membantu memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga yang terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak termasuk kasih sayang dan perhatian. Okey, jadi untuk kriteria BKK ini adalah warga negara Malaysia dan berbostatin di Malaysia, keluarga atau penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan berpatah-patah isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan PJK ataupun purata miskin isi rumah semasa atau PJK purata miskin per kapita semasa. Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atau mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan BKK lah. Okay, jadi cara permohonan ada dua, satu secara manual dan kedua adalah cara online lah. Jadi pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat pejabat kebajikan masyarakat daerah. Okey, jadi anda perlu pergi ke pejabat masyarakat daerah ataupun jajahan bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijadikan siasatan untuk penilaian. Okey, means tested bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan untuk dan bukan hak. Jadi untuk memudahkan urusan, anda perlu hadir ke pejabat daerah. Anda boleh download borang di bawah, borang JKM18 untuk membuat permohonan baru atau borang kemas kini maklumat JKM20. Anda boleh download di bahagian description, isi borang dan bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam borang tu ada nyatakan dokumen apa yang perlu anda bawa ke pejabat daerah. Okey, itu adalah berkenaan dengan permohonan secara manual. Okey, untuk membuat permohonan secara online, anda boleh membuat permohonan online di dalam laman web ini. Saya akan berikan link di bawah. Okey, dalam laman web ini anda bolehlah baca bantuan dan syarat pemberian bantuan, daftar permohonan atas talian, dan anda juga boleh semak status permohonan atas talian. Jadi untuk membuat pendaftaran, anda perlu klik daftar permohonan atas talian. Okey, jadi setelah anda klik permohonan atas talian, akan dapat macam inilah paparan yang macam ni, daftar permohonan baru. Jadi anda perlu klik daftar permohonan, kemudian anda isikan segala maklumat dengan lengkap. Okey, jadi perhatian di sini, sila hadir ke pejabat kebajikan masyarakat mengikut daerah mana yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan dibuat di atas talian. Kegagalan bermuat demikian sistem akan membatalkan permohonan tersebut secara automatik. Okey, jadi anda perlu selepas membuat permohonan atas talian, anda perlu juga hadir ke pejabat kebajikan masyarakat lah untuk anda menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan ada di sinilah, nanti anda boleh lihat. Anda kliklah ataupun anda boleh lihat di dalam borang dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa pergi ke pejabat daerah. Okay, jadi walaupun anda membuat permohonan atas talian, anda perlu hadir juga ke pejabat daerah kebajikan masyarakat untuk menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi itu saja perkongsian saya berkaitan dengan bantuan kanak-kanak BKK. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Kalau anda suka, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.